Desa Sri Gading merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Desa Sri Gading memiliki luas wilayah 757,6 hektar yang terdiri dari 24 dukuhan, dengan batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tirtomulyo dan Desa Murti Gading. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Murti Gading, Gading Harjo, dan Gading Sari. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Tirtomulyo, Tirtosari, dan Tirtohargo. Desa Sri Gading mempunyai beragam potensi budaya yang sampai sekarang masih tetap hidup dalam lingkungan masyarakat. Upacara adat yang ada di desa ini diantaranya bersih desa, merti dusun, doa untuk leluhur, kenduri, kenduri majemukan, sadranan, dan upacara adat lainnya. Tradisi upacara daur hidup senantiasa dilaksanakan untuk menandai fase tertentu dalam kehidupan manusia. Tradisi yang kerap dilaksanakan warga Sri Gading diantaranya mitoni, kelahiran atau brokohan, jagongan bayi, selapanan bayi, tedak siten, dan sebagainya. Selain upacara adat dan tradisi, di Desa Sri Gading terdapat pula kesenian tradisional yang cukup digemari dan hingga kini terus dilestarikan. Seperti jatilan, wayang kulit, kosida, solawatan nabi, serandul, serta aneka kesenian lainnya. Tak hanya kesenian, permainan tradisional juga mendapat tempat di hati para generasi muda. Berbagai permainan seperti dolanan anak, cublak-cublak suang, cetungan, dan lainnya masih terus dilestarikan. Sebagian masyarakat Desa Sri Gading mempunyai aktivitas untuk mengolah bahan makanan menjadi aneka ragam kuliner. Di antaranya kue adrem di Dusun Ngunan-Ngunan, bebek goreng di Dusun Tegal Rejo, ikan laut kering di Dusun Ngepet dan Tegal Rejo, aneka keripik, lempeng, dan kuliner khas lainnya. Sebagian besar warga Sri Gading bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Sebagian lagi bermata pencarian sebagai pengrajin. Mereka membuat aneka kerajinan bambu, jaran kepang, batik, pembuatan pot, anyaman enceng gondok, dan lainnya. Peninggalan bersejarah berupa situs purbakala terdapat pula di Desa Sri Gading, yakni petilasan Gunung Wingkoyang yang berada di Dusun Tegal Rejo Sri Gading Sanden, terdapat pula rumah joglo, limasan dan kampung, situs pesanggrahan, serta peninggalan lainnya. Salam budaya, lestari budayaku.